Oke, Prade, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, bro Ricardo. Asik. Nah, cuy, akhirnya gua sekarang motoran pakai si Asbun di Bekasi kita, cuy. Ini kita berdua masih dan bagus nih. Tapi nanti kita lanjut di depan lah ya. Nah, cuy, ini udah di depan nih sekarang. Anjay. Ini cuy udah keluar. Ini pertama kalinya gua riding di Bekasi pakai si Asbun. Wih, ngeri juga dia bawa motornya, cuy. Oke ya guys ya, kita lanjut lagi. Sekarang sekalian kita nyari cewek kali ya. Cewek-cewek Bekasi cantik apa kagak, cuy? Gua diajakin nih sama si Den Bagus nih. Kemana ini Den Bagus nih? Takut ya. Halo. Ya kabur. Risih enggak ya cewek digini-gini, cuy? Halo, Tete. Hey. Kita liatin bagus. Bisa aja dia, cuy. Pura-pura kemana katanya? Bohong banget. Anjir, dipepet kiri dia. Oh, iya. Bisa aja dia pura-pura nanyain jalan dia. Oke, guys ya, kita lanjut lagi. Barusan kita isi bensin dulu. Nah, sekarang kita ini main ke Grand. Ke Grand Wisata lagi, cuy, kita main ya. Nah, kemarin kan bawa Jet X kurang seru, cuy. Nah, gak tahu nih bawa ini seru apa kagak, cuy. Tapi sih ini mainnya sama Ninja RR, euy. RR dia pun habis 20 juta katanya mesinnya, cuy. RR-nya sedang bagus habis 20 juta ngemodif-modifnya. Jadi ngeri juga gua, cuy. Tapi sih kalau 200 meter mah kayaknya berani kayaknya, tapi nggak tahu sih ya. Nah, kita main-main ngopi-ngopi ke sana ke Grand Wisata, cuy. Ini sih keren banget, cuy. Grand Wisata ini udah punya jalan tol sendiri katanya. Ini apa ya? Enak juga di sini ya. Akhirnya ngegasi Asbun di Bekasi, coy. Ada polisi, coy. Ini sih gak bakal kuat kalau misalkan nge-track sama RR gitu, coy. Bagus gak? Bagus? Kan kagak kuat, coy. Widih, ngeri, coy. Udah, jangan kekebutan, coy. Ini ada satpam barusan. Gokil sih atasannya, wush, anjir. Ngeri juga ya itu motornya. Mm-hmm.
Anjay. Ngeri. Aduh, gua yang kaget anjir. Itu tuh kalau mobil barusan gak ngerem, nabrak coy. Yakin gua. Kalau mobilnya gak ngerem. Untung aja ngerem mobilnya coy. Dan ya, ada aja nemuin cewek dia coy. Cok, lu kaget gak? Kaget gak? Kaget gak? Awas, awas, awas. Kaget gua anjir. Oh, oh. Deket banget, kalau dia ngegas pasti nabrak. Soalnya ada pilih. Enak banget ya ngegas di sini, coy. Mana ini yang bagus nih? Mantap kali. Wah, coy. Memang coy kalau wah ini kalau diterusin enak nih. Kalau diterusin enak. Hah? Nyala. Kemana kita? Kemana? Kesini dulu. Jalannya ke sini. Enak ke jalannya? Enak ke jalannya? Ini kayaknya jalannya enak nih. Ayo kita coba. Enak ke motoran bawahannya? Enak ya? Hah? Udah mentok belum? Udah apa? Udah mentok belum tadi? Enggak kedengar? Udah mentok belum tadi? Mentok. Mentok. Udahlah. Berarti kesalip ya? Iyalah. Ini keren sih kalau bikin video. Enak banget. Tapi ini ban belakang gua kena lubang coy. Jadi agak klek-klekan coy. Nah ini di sini kita kemarin di sini coy. Bagus juga ini kalau bikin video cuy. Enak banget ya. Udahlah, beres bikin videonya cuy. Wow, ada cewek SMA cuy. Wis. Tapi ini keren banget cuacanya Den. Tapi ini cuacanya keren banget. Ya. Apa? Nongkrong.
Ayo. Kita nongkrong dulu sana aja, cuy. Apa? Ayo. Enak banget sih ini motor, cuy. Lagi benar-benar enak banget. Dia malah penasaran sama air racing ya. Gue bakal menang lah air racing gue, cuy. Mau nyoba gak? Mau nyoba gak? Mau nyoba? Oke. Mantap emang. Kita putar di sini, coy. Oke, kita balik lagi, coy, karena di sana tuh katanya ya. Kita nongkrong dulu di yang tadi, coy. Tapi hati-hati sama dia, coy. Nyala. Tapi hati-hati, Den. Ya. Jangan langsung diginiin dulu, rasain dulu. Takutnya jengkang gini. Ya, sih. Soalnya jengat banget. Coba. Balik ya. Oh, satu ke atas, dua ke bawah. Oh, anjay. Kita deal ya. Lu nambah ya. Motor gua 1 juta kenangan, bukan 1 juta per bulan, coy. Anjay. Ini sih emang enak motornya, coy. Gokil, enak banget suaranya, coy. Ini motor udah kenceng banget. Tapi dia panteng banget, coy. Motor masih kurang kecil ininya. Gak bisa dia. Dia gak bisa buka kuplingnya, coy. Anjir. Ngeri. Ini sih gokil, enak. Ini banget, coy. Enteng banget ini motor ya. Kita nongkrong dulu di sini katanya. Lah Den, gimana kok nggak kejengat ya? Kenapa kagak jengat? Gue giginya bingung anjir. Hah? Bingung, salah masukin mulu gue. Gue pecek-pecek ke bawah, lah mana ini? Satu ke bawah, dua ke atas. Ini kayak motor biasa kan? Iya. Tapi lupa. Kayak Ninja Ori. Satu ke bawah, dua ke atas, kayak Jet Egg lah. Lupa. Iya. Gak ngangkat anjir, gak bisa ngangkat ya? Jadi gini, kalau pengen ngangkat, gigi satu nih. Nip. Keduain, nip. Gitu. Oke. Nantilah. Santuy, baru make, santuy. Cabut aja. Tapi kalau untuk ini apa? Kalau untuk digas, gak bakal kuat di sini. Kayaknya nge-gym deh motor ini. Nge-gym gimana maksudnya? Ceket lah. Oh. Seherna. Panas. Soalnya ini kegedean gearnya masih kurang kecil. Oke deh, coy, kita nongkrong dulu di sana. Apa? Ini narik enak motor, enteng banget sih kalau menurut gua mah.
Tinggal karbunya sih, tinggal 5. Satu lagi, karbunya kan gua setting lagi tuh. Baru enakan, tadinya nyangkut. Oh iya, tadi. Yang atas tuh. Oh, udah. Itu mah kebasahan kayaknya. Kalau dedet gitu. Atasnya? Heeh. Tapi itu aman. Gitu. Iya, tapi itu aman. Mang, ini good day. Dingin ya? Dua-duanya tuh, Pak.